Okey, kali ni kita nak belajar tentang Islamic term dalam bahasa Jepun. Dalam bahasa Jepun, Allah dia sebut Allah. Allah. Kalau yang pandai sebut L tu, dia akan sebut Allah lah. Kalau yang tak tahu sebut L tu, dia Allah je. Tuhan dalam bahasa Jepun, dia panggil kami. Tapi sebab kita hormat Tuhan kita, kita panggil kami sama untuk menunjukkan rasa hormat tu. Sama adalah antara panggilan tertinggi untuk menghormati seseorang. Lepas tu, Shu. Shu tu maksud dia Lord ataupun Tuan. Kalau pencipta, dipanggil Sosaku Shu. Pencipta, kalau pencipta benda manusia ni, manusia yang mencipta sesuatu ni, kita panggil Sosaku Sha. Sebab Sosaku tu mencipta, Sha tu orang. Orang yang mencipta. Tapi kat sini, yang mencipta tu adalah Allah, Tuan kita. Jadi kita tak guna Sha itu, kita guna Shu. Tuan yang mencipta, Sosaku Shu. Nabi dalam bahasa Jepun dipanggil Yogen Sha. Sha tu macam kita tengok tadi, Sosaku Sha, pencipta, orang yang mencipta. Jadi Sha kat sini, orang. Yogen tu prediction ataupun ramalan. Jadi Yogen Sha ni maksud sebenarnya orang yang meramalkan. Kalau macam Nabi, dia nampak benda ke depan dan benda yang lepas. Jadi yang tu orang panggil ramalan lah kan. Lepas tu kalau syurga dalam bahasa Jepun disebut Tengoku, neraka Jigoku. Dengar bunyi macam Goku-Goku tu macam benda yang sama, tapi benda dia dua benda yang berbeza. Ten tu maksudnya langit. Goku tu maksudnya negara. Jadi negara atas langit. Kalau Jigoku tu pula, G tu dari dari tulisan tanah. Goku tu maksud dia penjara. Jadi penjara bawah tanah dengan negara atas langit. Tengoku, Jigoku. Ni yang bukan Goku Dragon Ball tau. Ha. Goku Dragon Ball tu maksud lain pula. Kalau orang tanya apa itu Islam, apa maksud Islam dalam bahasa Jepun, kita kata Islam tu naik mai dari perkataan salam kan. Salam tu peace. Jadi bahasa Jepun dia heiwa ataupun heian. Sembayang kalau Jepun dia panggil ogamu. Ogamu tu macam sembayang yang sembah tokong tu kan. Kalau kita sembayang orang Islam ni, kita panggil reihai. Rei tu hormat, hai tu menyembah. Jadi penyembahan yang menghormati Tuhan. Dia panggil reihai. Reihai, solat orang panggil kata nama. Kalau kita nak kata kita nak bersolat, melakukan perbuatan tu, kita panggil reihai suru, melakukan solat. Doa dalam bahasa Jepun disebut inori. Selalunya dia sebut inori je, tapi kalau kita nak menambahkan rasa hormat dekat doa kita, kita orang Islam, kita berdoa dekat Tuhan kita, doa yang elok-elok kan, jadi kita tambah O kat depan, O inori. O inori. Kalau nak kata perbuatan berdoa pula, macam kita mendoakan sesuatu kan, kita sebut inoru, sebab verb dia selalu kena guna grup U kat belakang. Jadi inori jadi inoru. Doa dan berdoa. Kalau macam kita lo ni ada yang nak pergi Jepun dalam bulan puasa ni, nak bagi tahu orang semua makan, nak bagi tahu kata kita berpuasa lagi, tak tahu nak sebut macam mana, berpuasa dalam bahasa Jepun danjiki suru. Danjiki tu puasa, kata nama untuk puasa. Jadi melakukan puasa danjiki suru. Kalau orang bagi makan, bagi tahu dia danjiki chu des, saya sedang berpuasa. Chu tu tengah-tengah, jadi saya tengah-tengah berpuasa. Danjiki chu des. Ataupun danjiki shimas, danjiki shite iru. Ha, dia ada banyak-banyak tense dia lah. Kita boleh kata danjiki chu des, saya tengah berpuasa. Chu tu maksudnya tengah, jadi saya tengah berpuasa. Ataupun danjiki shite iru, saya sedang berpuasa. Yang tu saja untuk episod ni. Jap mata. Shhh.